Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Paper Blessing. Teman-teman, di video kali ini Paper akan membahas tentang robot-robot binatang yang canggih buatan manusia. Teknologi robot berkembang dari masa ke masa. Pada abad 13 Masehi, teman-teman tentunya ingin tahu seperti apakah robot-robot binatang yang canggih itu. Ayo teman-teman terus ikuti video ini ya. Yang pertama, robot binatang laba-laba. Robot ini didesain seperti laba-laba pada umumnya. Robot ini dapat berjalan di tanah yang berbatu, menuruni tangga, menaiki tangga. Canggih ya. Yang kedua adalah robot tikus. Robot tikus ini dirancang untuk dapat melewati area yang sempit dan melakukan berbagai gerakan khusus. Diciptakan dengan berat sekitar 221 gram. Robot tikus ini mampu melewati lorong selebar 9 cm, lintasan setinggi 3 meter, dan mendaki lereng 20 derajat. Robot ini mampu meniru gerakan tikus seperti berdiri, jongkok, berjalan, merangkak berputar, dan bangkit lagi setelah jatuh. Yang ketiga, robot penguin. Sebuah robot yang dirancang untuk meniru penguin yang asli. Robot penguin ini dirancang dengan tubuh yang aerodinamis, dapat bergerak bebas di dalam air. Yang keempat, robot anjing. Robot ini dibuat seperti binatang anjing, berjalan dan berdiri. Menunduk dan melompat-lompat. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya.